Hai YouTube, kita jumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ini kita ada unboxing lagi. Dah model ini dah memang tunggu sangat lama sehingga saya pun dah hampir macam dah melupakan pasal model ni sebab dah memang lama betul lah. Sejak dari tahun baru lagi sampai sekarang. Ini dia. ARP9 yang daripada XYL ataupun Xiao Yue Liang ataupun Little Moon lah kalau bahasa English dia. So kotak dia macam ni, dia ada ni lukisan luar. Jom kita lihat apa yang ada dalam ni dan kenapa dia begitu popular sehingga ditunggu-tunggukan sekian lama. Masih tiada orang yang melupakan dia, Unicorn je yang lupakan dia. Sebab memang dah naik benci dah. Asyik-asyik tunggu benda yang tak ada je. Alright, ni dia. Kotak dia hitam. Ada ini consider tulisan chrome. Memang nampak cantik. Sebenarnya benda ni dah memang dah lama lah di pasaran. Dah berapa bulan lah, 3-4 bulan lah kot. So di China, player di China dah main sampai benda ni rosak lah. Kita baru nak dapat. Baik, jom kita lihat apa yang ada di dalam. Tak nampak apa-apa, hitam lah. Okay, ni ada span, dia protect ya. Dia protect daripada cala-cala lah. Okay, okay, dia ada satu mag. Kita buka sekejap lah mag nanti ya. Mag. Quality dia nampak macam lebih bagus daripada yang apa? Satu lagi tu siapa? Siapa? Heng Li Feng. Okay, lepas tu ada satu kotak lagi. Apa benda ni? Ada tepi. Oh, dia punya ni side ataupun end point yang saya panggil end point. Satu kotak end point. Ini pula okey. Alright, dia ada bagi bateri 7.4W dan dia punya connector ni Tamiya. Charger 7.4W dan ada satu gel ball. Ini first time saya jumpa gel ball yang ni. Gel ball Brooklyn. Tak tahulah okey ke tak. So ada gel ball juga. Dan di bahagian bawah ni dia ada ni span. Ni lah, macam orang pakai untuk apa? Untuk soundproofing punya span untuk protect dia ni. Okey. Perasaan di tangan lebih licin daripada Heng Li Feng. Lepas tu kalau secara apa? Detailnya kecuali yang ni warna hitam, yang Heng Li Feng tu kan warna orange. Lepas tu nampak macam nampak macam hampir sama, tetapi dari segi finishing nampak ini lagi menarik lah. Dan memang model ni sebenarnya dia ada panggil apa? MOSFET tu dia control firing dia. Kalau yang Heng Li Feng memang dia tak ada MOSFET, dia secara basic saja. Yang ini ada MOSFETnya. Alright, jom kita tukar angle pula.
Okay, so sekarang kita kepada angle yang lain. Tadi saya dah pasangkan yang endpoint yang ni sebab perlukan sikit masa dia. So saya dah pasangkan endpoint. Okay, saya panggil endpoint lah. Anda suka panggil iron sight ke apa, saya panggil endpoint saja ya. Alright, jom kita masukkan battery. Lepas tu masukkan mag dan kita timbang dulu. So nak masukkan battery senang saja, tekan yang ni, keluarkan keseluruhan bat dia. Tekan dan tarik. Ini boleh adjustable sebenarnya. Kalau anda keluarkan semua ni, macam ni lah. Dia dah keluarkan yang ni. So bat dia ni nampak dan kepingannya ni besi. Ini dua batang ni besi ya. So nak masukkan bateri sama juga dengan Heng Li Feng. Di sini ada satu button, anda tekan. Lepas tu dia akan buka lah ni. Tekan button ni, nampak dia akan gerak. Nampak tak? Ha, so dan kalau boleh diperhatikan di sini, sebenarnya kalau anda nampak lah, di dalam ni sebenarnya dia ada satu chipset lah. Saya tak sure dia sebahagian daripada MOSFET ataupun inilah MOSFETnya. Saya pun tak berapa pasti, tetapi yang pastinya dia berwarna merah. Dan kalau berwarna merah bermaksud ini adalah model baru yang sudah diperbarui chipset dia. Sebab adalah dengar kata chipset yang lama dia mudah terbakar, tak sure. So ini model baru, sama ada dia mudah terbakar juga lagi ke tidak, anda dapatkan dan try main dan bagilah testimoni. So ini adalah 7.4, dia punya bateri 7.4 Tamiya. So kita masukkan dulu bateri. Disebabkan di dalamnya ada satu chipset, so time anda masukkan bateri tu berhati-hatilah ya. Dia memang cukup ruang. Dia memang cukup ruang. Cuma anda kena adjust-adjust sikit lah. Okay, saya tak nak tutup lah ni, leceh lah. Masukkan macam ni saja. Terus kita bagi dia terdedah sikit. Okay. Alright, so macam ni. Dan ini Mac dia. Dan kalau anda nak perhatikan di bawah ni pun boleh nampak lah gearbox dia warna merah. Okay, nak try dia ada Mac Prime ke tak? Ha, memang ada Mac Prime. Kalau anda tarik charging memang ada Mac Prime. So ini dia ada blowback ke tak? Ha, ni gerak sikit. Alright. So sebelum kita mula kepada benda-benda review yang lain, kita try timbang dulu keseluruhan beratnya berapa. Keseluruhan berat dia termasuk bateri ya ni. Termasuk ni lah. 1.6 lah, kita panggil 1.6 kilo lah. So perasaan di tangan memang consider agak berat kerana dia pendek je kan. Dia pendek saja tetapi dia ada 1.6 kilo. Dan dia ada banyak jugalah part metal. Yang pingpong ni metal, dia punya trigger metal, mag release metal, yang ni metal, ini pun metal, ni fire selector, dia punya charging handle metal, dan outer barrel tu pun metal, inner memang aluminium. Okay, that's why dia agak berat lah. Okay, kepanjangan dia pula, ni memang style CQB ya. 50 cm sahaja. So memang pendek, padat dan build up quality dia pun agak cantik. Cuma satu je saya nak ingatkan kepada anda, dia ada MOSFET. So time anda pegang trigger ni, anda nak tarik trigger ni kan, tak perlu nak tarik kuat-kuat. Anda sentuh secara gentle saja. So ini kita set kepada semi. Gentle saja. Nampak? Kalau anda tarik kuat-kuat, di dalam ini dia ada satu switch yang sangat kecil. Kalau anda tertarik kuat sangat, dia dah macam panggil apa, kuat sangat, dia dah terlanggar switch tu kuat sangat kan. Switch kecil tu dia akan rosak. So anda kena repair pula. Kalau auto, tekan saja. Ha, macam tu. So dia memang ada MOSFET, that's why dia sensitif lah. Dia punya trigger memang sensitif. So anda tak payahlah nak pegang kuat-kuat dah. So kalau nak tengok secara detail, ha, ini dia. Dia punya muzzle head ni memang daripada nylon.
Yang lain memang daripada nylon. Ada tulisan sikit kat sini. Ha, tulisan dia. Lepas tu ini dah consider licin lah. Cantik dia punya mic pun memang memang ada style. Ada belakang ni ada GOS V5. Dan dia punya hand grip ni memang samalah dengan Hang Lifeng punya motor kat bahagian bawah. Belakang ni memang licin. Oh, terlanggar pula. Memang licin. Dan sebelah sini, ini dummy. Ini memang kepingan besi juga. Ini pun besi. Oh, macam ni lah. Dan kalau nak tengok dia punya side ni, anda boleh adjust juga di sini. Ini pun boleh adjust ketinggian dia, nampak? Oh, terlanggar lagi. Ha ni, dia semakin panjang. Dia boleh pendek sikit. Macam teropong kat kapal selam. Dan dia memang boleh macam ni lah. Anda tutupkan dia. Okay, memang consider cun. Dan kita nak test FPS dia pula berapa. Kita dah sampai di tempat nak buat FPS testing. So memang kita menggunakan gerbo lah, bukan benda lain. Memang 7-8mm size dia. So kalau sebagai nasihat, gerbo seeloknya anda rendamlah dalam 2.5 jam. Cukup, jangan rendam lama-lama dan juga jangan rendam kurang daripada masa tu. Okay, gerbo saya dah masukkan di sini. Ini mic dia. So mic buka di sini dan masukkan gerbo. Nampak? Gerbo. Okay, yang ni. Dan dah masuk, kita prime siap-siap lah. Kalau dah dengar bunyi dia dah pelik-pelik macam tu, dah consider okey lah. Hello Mr. Chrono. Alright, Mr. Chrono dah sampai. So kita mulakan dengan semi dulu. Satu-satu biji. Jom kita lihat. Oh, bunyi dia kuat lah. Besar kuat sangat ni bunyi dia. Pop. So 252, 236, 243, 245, 241, 425 ni pecah ni, 240, 264, 240, 245. Alright, dia agak konsisten pada 240, 250 lah. Jom kita lihat auto pula untuk rate of fire dia. Okay, dapat orang dalam 15 biji satu saat dan average dapat dalam 255 di sini dia tulis. Bagi saya 240, 250 lah FPS dia. Okay, bunyi memang menarik, kuat, pegangan di tangan pun memang compact, SQB memang sesuai untuk CQB lah ni. Alright. Okay, so kita dah balik daripada FPS testing yang ni untuk XYL ARP9 ni. Memang consider sangat menarik dengan bentuk dia yang compact, cantik, padat, finishing yang consider keras dan juga dia punya FPS pun memang menarik. Cuma ada satu kelebihan dengan satu kelemahan lah juga, iaitu MOSFET yang digunakan. Memang ia merupakan kelemahan, kebaikan dulu, kita cakap kebaikan dulu. Memang dia merupakan kebaikan di mana model blaster yang ada MOSFET ni sebenarnya bagus sebab dia control dia punya firing semi dengan auto secara tepat. So memang dia takkan misfit. Kalau dia semi memang dia tembak satu-satu, kalau dia auto memang dia auto lah. So itu adalah kebaikan dia. Dan kalau anda mampu memiliki MOSFET untuk blaster anda, anda juga patut
pasangkanlah MOSFET tersebut. Ini dah memang siap ada. Cuma keburukan dia juga berpunca daripada MOSFET. Mungkin, saya cakap mungkin lah, bukan kata mesti berlaku. Mungkin MOSFET ini jugalah yang menyebabkan blaster anda tidak function. Artinya dia rosak. Mungkin dia mudah rosak sebab bash-bash yang sebelum ni pun memang ada komplain yang mengatakan MOSFET ni mudah terbakar. So kalau dia dah terbakar, memang blaster anda tak boleh guna langsung. So kebaikan dia juga adalah kelemahan dia. Tetapi ini adalah model ataupun version yang sudah di-upgradekan MOSFETnya. Diharapkan perkara yang macam tu kurang berlakulah. Tetapi apapun, sebenarnya ia bergantung kepada pengguna juga. Kalau anda abuse, anda masukkan spring kuat-kuat, masukkan bateri kuat-kuat, lepas tu anda main lama-lama tanpa henti. So MOSFET tu sebenarnya chipset. Chipset tu mempunyai komponen elektronik. Kalau dia panas, anda tak rehat sangat, so dia akan terbakar. Kalau dah terbakar tu, maka anda kenalah tukar MOSFET yang baru. Kalau ia sentiasa terjadi, maka ia ada satu bebanan kepada anda. Apapun, saya harap model yang sudah di-upgradekan ini ataupun sudah diperbarui MOSFETnya akan tak jadi sangat lah. Okay, apa-apa pun, kalau anda rasa model ni menarik, anda boleh try lah tengok description lah di bawah video ini. So di sana ada link untuk bagaimana mendapatkan model ini. Okay, saya Sean daripada Blaster Mania. Kalau anda baru sahaja mengikuti channel kami dan anda minat akan Water Gel Blaster ini, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tombol loceng di sebelahnya supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami di Blaster Mania. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.